Komitmen negara membela nasib rakyat Palestin terus mendapat sokongan dan perhatian masyarakat. Tidak terkecuali pengamal media yang turut sama turun padang bersolidariti sebagai tanda sokongan dan keprihatinan terhadap penderitaan mereka. Sebagai sebuah radio Islam, kita rasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk peduli, untuk prihatin dengan isu semasa yang kezaliman yang berlaku di Palestin sekarang ni. Selalunya penyampai-penyampai kita di studio, tapi hari ini kita buat radio di lokasi, kita merakam, kita temubual orang ramai untuk kita suarakan, kita udarakan pandangan dan juga komen mereka terhadap isu yang sedang berlaku. Sebagai penyampai radio, kami bertanggungjawab untuk melebarkan info-info dan juga apa saja dakwahlah yang membantu untuk solidariti sahabat-sahabat kita dan juga saudara-saudara kita di Gaza, untuk membantu mereka bukan saja sekadar doa, malah kami juga membantu daripada segi medsos melebarkan informasi yang tepatlah. Diharapkan kepada semua rakyat Malaysia khususnya, jangan kita cuma tunggang isu ini dalam keadaan sekali-sekala. Boleh ianya berterusan, kerana ini merupakan salah satu yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, bahawa peristiwa ini juga diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dia perlu kita sama-sama ambil iktibar. Antara program termasuk slot Ejas Bagi Betul, senjata doa untuk Palestin, halakah hadis, usaha Rasulullah membebaskan Baitul Maqdis, kapsul fakta tentang Palestin dan pesanan khidmat masyarakat.